baju itu disikat. Nah, dengan menggunakan alat ini yang super-super praktis banget, kalian tinggal cuci baju pakai mesin ini. Pokoknya sangat praktis dan sangat gampang banget sih digunakannya. Nanti kita akan ngejelasin cara penggunaannya juga dan akan ngevideoin caranya gimana. Nah, jangan lupa untuk di-subscribe dulu ya channel kita. Jadi pertama kita akan nge-review dulu barangnya itu seperti apa, alatnya seperti apa, dan bentuknya seperti apa. Ini kita buka, di bagian sini ada penjelasannya. Jadi kalau misalnya kalian ngerti caranya gimana, kalian tinggal lihat di bagian ini saja. Di sini udah ada contohnya kayak gimana kalian gunainnya dan taruh-taruhnya gimana. Tapi ini sangat mudah banget sih, kalian bakalan ngerti juga sih dengan sendirinya. Nah, ini dia alatnya seperti ini tuh, sangat mungil dan lucu banget kan. Ini cocok banget digunakan untuk anak kos yang malas untuk nyuci baju karena udah capek banget, karena pulang kerja capek, jadi kalian gak sempat nyuci baju apalagi harus sikat-sikat. Nah, dengan pakai mesin portable mini ini, kalian gak perlu lagi harus repot-repot atau capek-capek buat nyuci. Kalian tinggal nyalakan saja mesin ini pada air, nanti dia akan ngegelombang, airnya itu bakalan muter sendiri. Jadi emang kayak mesin cuci beneran, cuma karena ini portable yang mini, pokoknya ini sangat praktis dan sangat bisa dibawa kemana-mana juga. Di sini udah sama kabelnya dan pala kabelnya ya, jadi kalian tinggal langsung digunain aja, nggak perlu beli-beli alat lainnya. Nah, di bagian belakang sini ada untuk 3 perekat. Jadi kalau misalkan kalian menyuci baju, kalian rekatkan perekat ini pada ember kalian, jadi sehingga nggak mudah jatuh gitu mesinnya. Nah, jadi kita setelah ini akan ngejelasin cara penggunaannya seperti apa. Buat kalian yang belum subscribe channel kita, jangan lupa di subscribe karena kita akan nge-review dan bikin video lainnya tentang barang-barang yang kita miliki yang pastinya keren dan simple banget hanya di Dekors Dapur. Nah, jangan lupa di like juga ya, di subscribe dan komen-komen semenarik mungkin. Komen di bawah kita cocoknya untuk nge-review barang apa lagi yang kalian belum tahu cara penggunaannya. Kita akan nge-review barang itu. Nah, jadi kita langsung aja akan mencontohkan cara penggunaannya seperti apa. Di sini kita rekatkan dulu ya pada bagian dalam. Jadi masuk separuh seperti ini, kita rekatkan ke ember kita yang ingin kalian cuci pakaiannya seperti ini. Nah, udah masuk. Ini juga udah rekat. Lalu kita masukkan pakaian yang ingin kalian cuci ke dalam, dan kalian masukkan rinso karena ini hanya mencontohkan saja, jadi kita nggak pakai rinso ya. Di sini kalian masukkan kabel atau colokan kabel pada stop kontak. Nah, jadi caranya seperti ini, kalian tinggal colokan saja pada stop kontak, dia akan berputar sendiri. Dia berputar itu ke kiri ke kanan ya, jadi kalau misalkan ke kiri udah langsung berhenti, terus dia akan otomatis berpindah ke kanan. Dia akan otomatis mencuci pakaian kalian sendiri di bagian samping sini. Nah, seperti ini tuh contohnya. Nah, dia akan nyikat sendiri gitu pakaian kalian sehingga pakaian kalian itu menjadi bersih. Nah, seperti ini tuh, keren banget kan. Pakaian yang ada noda-nodanya itu kalian bisa bersih sendiri karena dengan menggunakan alat seperti ini. Nah, jadi alat ini sangat praktis banget digunakan. Gak perlu ragu lagi untuk membeli alat ini karena alat ini juga sangat bagus banget digunakan. Kalian kalau misalkan mau beli, kalian tinggal klik saja link yang ada di deskripsi kita. Jangan lupa juga untuk di like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih.